Halo guys, jumpa lagi dengan kami tentunya di channel YouTube kami bersama Gareng Motor, tetap di jalur jual beli motor bekas guys. Kemarin motor CRF ini sudah saya review, yang mau detail langsung klik YouTube kami Gareng Motor. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan mereview satu unit motor CBR 250cc. Nah, itu motornya siap direview. Nah, dari sebelah kanan. Monggo guys, untuk yang minat langsung hubungi nomor di bawah. Lokasi tetap di Jombang, Jember, Jawa Timur. Nomor HP tetap, alamat tetap. Dan untuk motor sebagian sudah saya review. Dan banyak motor pilihan di CC 150 juga ada ini guys. Nah, ini yang kita review nanti itu ada motor Honda CBR 250cc. Kita review dan kita kasih harga biar konsumennya tahu harganya. Dan langsung hubungi kontak kami. Ayo guys, kita dekatkan CBR 250. Nah, ini guys, CBR 250cc. Kebetulan tipenya ABS guys. Tipe ABS. Nah, motor ini kelahiran tahun 2017. Tipenya ABS. Untuk motornya lumayan bagus guys. Untuk bannya masih 75%. Nopolnya plat P Banyuwangi. Untuk motor nggak ada PR. Asli standar original. Gak ada bekas crash, cuma ya ada lecet dikit-dikit kayak gini. Nah, ini lecet-lecet dikit sama ini, dan ini tempat tampungannya cakram, olinya bukan original guys. Nah, ini ada pengamannya mesin, kalau jatuh biar natap. Ini untuk kondisi mesin masih standar original, gak ada bekas jatuh. Dan untuk fairing-fairingnya masih utuh. Untuk fairing-fairingnya masih dijamin bagus lah, tahun 2017. Dan untuk odo kilometer lumayan, 31.000. Tipenya nih ABS. Dan untuk indikatornya hidup semua ya. Sein kiri, sein kanan, dan untuk belnya hidup semua. Untuk suara mesin, ini guys suara mesinnya guys. Apa? Nggih kopi? Ya. Untuk mesin indikator nyala semua, guys. Reviewnya cukup satu unit ini aja. Itu yang Repsol-nya kemarin sudah tak review sama apa? CRF. Kalau V3-nya yang saya review biru itu sudah laku. GSX banyak yang penasaran tuh GSX itu, tapi belum saya review. Nah, ini motor 150 harga yang termurah ini GSX ini.
Untuk CBR 250 pengeluaran dari Honda. Ini harganya saya bandrol 41.500. Pajak jalan itu aja masih nego. Monggo, yang mau minat langsung merapat. Nah, merapat, lokasinya di Kencong, Jember, Jawa Timur. Motor gak pernah crash, guys. Gak pernah crash motornya, tinggal pakai aja. Cukup sampai di sini vlog di kesempatan pagi hari ini. Bisa dilanjut besok lagi. Jangan lupa subscribe, komen, kasih saran biar kedepannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, tetap di jalur jual beli motor bekas.